hati saudara, amin saudara. Karena hari ini Pastor Salim melayani di Green Bay Kulit, saudara ya. Dan saya akan melayani di sini. Jadi ini satu kesempatan saya untuk melayani saudara. Suatu kehormatan bisa melayani saudara. Dan saya merasa bahwa Tuhan mau berbicara banyak sekali dalam hidup kita. Dalam hidup saudara di tempat ini. Nah, supaya saudara bisa menangkap firman Tuhan semaksimal mungkin, saudara, saudara harus bisa membuka hati saudara. Ketika kita mau dengar firman Tuhan, sangat penting buat kita untuk benar-benar menaruh semua beban kita di depan Tuhan. Kalau saudara mau dengar firman Tuhan, saudara mau memegang sesuatu misalnya, ya, saudara mau menerima sesuatu dari Tuhan, saudara, ya, saudara nggak bisa tangannya memegang sesuatu, saudara. Kalau saudara memegang ini, saudara bisa terima, saudara harus lepaskan dulu depan Tuhan. Dan buka tangan saudara. Ketika sudah dengar firman Tuhan, itu hati saudara seperti tangan ini. Karena firman Tuhan itu ditangkap dengan hati. Makanya saudara waktu dari encounter, ada orang bisa menerima, ada orang tidak bisa menerima. Kenapa saudara? Karena orang tidak menerima itu datang dengan tangan yang penuh, hati yang penuh pegang masalah dan dia tidak lepaskan di depan Tuhan. Padahal saudara, firman Tuhan hari ini ada jawaban atas semua masalah itu saudara. Nanti sudah tidak buka hati saudara, atau tidak lepaskan masalah saudara, saudara tidak bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan, justru tidak bisa keluar dari masalah. Dan saya tahu saudara, saya juga seperti saudara, saya masih hidup di dunia ini. Amin. Saudara masih hidup di dunia ini. Amin. Atau sudah hidup di dunia lain. Saudara, kita yang hidup di dunia ini, saudara, dimensi lain itu cuma satu dimensi surgawi, saudara. Dimensi roh dibanding dunia ini. Dan itu memang benar, saudara, bahwa kita harus masuk ke dimensi roh. Nah, saudara, kita yang hidup di dunia ini, saudara, kita itu masih pasti punya masalah. Betul nggak, saudara? Tapi ketika sudah datang sini, sudah membuka hati, sudah menangkap firman Tuhan, justru masalah saudara itu terjawabkan. Amin, saudara. Kadang-kadang saudara itu menjawab masalah saudara, Tuhan nggak akan menjawab langsung. Oh, saya punya masalah nih. Saya punya masalah patah hati itu untuk Tuhan kasih jodoh baru gitu, enggak saudara. Tapi orang maunya begitu saudara. Orang maunya langsung jawaban masalahnya, tidak mau menjawab masalah di hatinya. Karena masalah kita sesungguhnya di hati kita. Amin saudara. Ada amin? Amin. Ya. Jadi saudara hari ini saudara, waktu kita dengar firman Tuhan, semua masalah harus ditaruh dulu depan Tuhan. Lupakan dulu. Bukan tidak ada masalah hidup saudara, tapi ada yang lebih penting daripada masalah saudara yang bisa menjawab masalah hidup kita. Amin saudara. Ya, jadi saudara, mari kita buka hati itu dengan firman Tuhan. Karena saya percaya tidak kebetulan hari ini saudara ya, saya kebagian untuk sampaikan firman di tempat ini. Amin saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu saudara, kita melayani kenaikan Yesus ke surga, betul? Ya. Kita ini saudara waktu hari itu kemana aja saudara? Ada kebaktian gak saudara? Enggak ya, kita biasa ke kebaktian. Tapi saudara, merayakan Yesus naik ke surga, saudara, itu bukan hanya sekedar merayakan. Ya, saya tanya sama teman-teman yang kebaktian, tapi yang gereja banyak khotbah apa sih? Ya khotbah hari Minggu aja, ibadah seperti biasa aja. Tapi sebenarnya saudara, kenaikan Yesus ke surga itu punya signifikan yang besar dalam hidup kita. Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya itu membawa dampak yang sangat besar dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, membawa dampak yang sangat besar dalam hidup kita sebagai individu. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, saya mau tanya, saudara, lebih baik Yesus di surga atau di dunia? Surga. Bukannya di dunia lebih baik? Surga. Bener nih. Surga. Kan nggak kelihatan, saudara, nanti kalau di surga. Ya kan? Siapa yang pengen Yesus ada di surga? Angkat tangan. Oke. Okay. Angkat tangan, angkat tangan. Gini. Soalnya ada yang setengah surga gitu. Angkat tangan. Oke. Okay. Saya mau lihat dulu ya. Oke, siapa yang mau Yesus ada di dunia? Angkat tangan. Ya. Jujur saudara ya. Yang lainnya mau Yesus ada di mana? Angkat tangan. Oh, di hati. Jujur Bu, saya pun dulu berpikir bahwa Yesus lebih baik ada di dunia. Tapi mari kita baca firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang mengatakan ini. Adalah lebih kuat daripada jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, dunia ini tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin, saudara. Amin. Ya,
perhatikan saudara, Yesus sendiri mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu. Ya. Lebih berguna buat bagi kita kalau Yesus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kita. Kalau Yesus pergi, lebih baik Yesus pergi, karena kalau Yesus pergi itu, penghibur itu datang kepada kita. Poin pentingnya adalah, kalau Yesus pergi, penghibur itu datang kepada kita. Jadi dengan kata lain, lebih baik penghibur itu daripada Yesus. Betul nggak, saudara? Tangkap, saudara? Ya, ini yang ngomong Yesus loh, saudara. Kalau Yesus ngomong lebih baik, itu benar-benar lebih baik. Sekarang kita lihat dulu, Yesus mengapa Yesus naik ke surga? Sebagai dasar kita, fondasi kita ya. Ibrani 9, ayat 19-23. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop serta memuncing kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang di surga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ya. Perhati baik-baik, saudara. Ya. Yesus waktu naik dia kemana, saudara? Dia naik ke surga. Ya. Waktu dia naik ke surga, Alkitab mengatakan seperti waktu Musa menyucikan bait suci, saudara. Ya. Jadi saudara, lucu saudara, bait suci itu perlu disucikan. Dan Musa mengambil darah lembu itu memerciki kitab dan semua yang ada bait suci itu. Dan termasuk umat Tuhan diperciki dengan darah. Dan semua disucikan dengan demikian. Dan Yesus juga melakukan hal yang sama, kita mengatakan. Bahwa ketika dia naik ke surga, dia memerciki surga itu dengan darahnya sendiri. Mengapa, saudara? Ya. Saudara ingat waktu cerita Ayub? Amin? Ya. Ingat cerita Ayub, saudara? Ya. Banyak orang Kristen waktu dicoba dia bilang, wah aku sepi cobain seperti Ayub, padahal belum apa-apanya Ayub, saudara. Ayub itu anaknya semuanya mati, saudara ya. Habis semua hartanya, badannya hancur semua, saudara ya. Tinggal nyawa dia sendiri, dan Tuhan kembalikan berapa kali lipat, saudara ya. Ya kan dalam hidupnya? Ya. Dua kali lipat, betul? Ya. Tapi, saudara, kalau saudara memang benar-benar seperti Ayub, Tuhan kembalikannya juga harus seperti Ayub, dong. Amin, saudara ya. Tapi tidak ada orang seperti hamba pun Ayub. Kalau kita bilang tidak ada orang, berarti tidak ada lagi orang seperti dia. Tapi cerita Ayub itu kejadian luar biasa. Kenapa, saudara? Setiap saudara kalau baca Alkitab, setiap kita kalau saudara baca, itu ada kuncinya, saudara. Jadi kalau saudara baca kitab Ayub, kitab pertama, kalau saudara buka di depan, bagaimana tuh iblis datang dan Tuhan tanya, kamu kemana? Betul nggak? Ya. Dan iblis dan anak-anak Allah datang menghadap Tuhan gitu. Wah, hebat banget, pangkatnya tinggi banget gitu, saudara ya. Sudah bisa bayangin nggak ya, saudara, Alkitab menulis, iblis menghadap Tuhan dan santai aja jalan di depan Tuhan. Dan Tuhan harus tanya, kamu habis kemana? Bisa dialog lagi, saudara. Besar banget otoritasnya. Besar banget jabatannya. Bayangin kalau saudara bisa datang ke rumah Pastor Salim, saudara ketok pintu, saudara bisa masuk ke dalam gitu ya. Terus dia lagi meeting sama pastor, saudara bisa duduk di situ juga, ikut meeting lagi. Tuh bayangin, saudara, berarti hebat kan jabatannya? Luar biasa loh, saudara. Ikut meeting, saudara, kamu dari mana? Tuh gak bilang, kenapa kamu berani kesini? Berarti dia sah ada di situ. Betul gak, saudara? Kenapa saudara iblis bisa ada di situ? Karena, saudara, ada menjual hatinya kepada iblis, saudara. Harusnya Adam yang ada di situ. Makanya, saudara, iblis sudah bilang, coba tuh Ayub, kau diambil semuanya. Dia bisa ngomong sama Tuhan begitu. Dan Tuhan begini. Ketika Yesus naik ke surga, saudara, Yesus datang sebagai anak manusia. Amin. Ya. Dia mengambil kembali otoritas kita, otoritas saudara dan saya sebagai manusia di hadapan Allah.
dia ambil kembali dengan darahnya. Itu sebabnya saudara, setiap sudut kemah suci itu pun berciki oleh darah. Jadi saudara, kalau saudara hari ini saudara dicobai, itu bukan dari Allah. Ada amin gak? Biasa karena kita tertipu, kita baca Alkitab, kita nganggap, ya Tuhan kasih aku sakit ini, Tuhan kasih aku sakit ini, Tuhan. Tuhan kasih aku sakit ini supaya karakterku terbentuk, terus makan obat, saudara. Ya batal dong pembentukan karakternya kalau begitu. Betul gak, saudara? Jadi, saudara, Yesus naik ke surga untuk mengambil kembali semua otoritasnya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, ya, Ibrani 10, ayat pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, ayat kedua, pasti orang tidak mau persembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang dan gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allah. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun sudah benar dipersembahkan oleh hukum Allah. Dan kemudian katanya, sesungguhnya aku datang melakukan kehendakmu ya Allah. Yang pertama ia hapuskan, dan ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali saudara? Untuk berapa lama saudara? Amin. Untuk persembahan tubuh Yesus. Jadi saudara, ketika Yesus masuk ke depan Allah, sudah tahu kalau imam besar itu kalau datang untuk mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, dia harus bawa korban menghapus dosa. Demikian juga Yesus adalah imam besar kita. Dia datang untuk menghapus dosa kita. Karena itu saudara, ketika ia datang ke hadapan Allah, dia perlu bawa korban penghapus dosa seperti iman yang lainnya. Tetapi saudara, korban penghapus dosa itu bukan darah domba, bukan darah hewan, tetapi korban penghapus dosanya kali ini adalah tubuhnya sendiri. Karena Alkitab mengatakan bahwa korban penghapus dosa Allah tidak mau, karena itu Allah telah menyediakan tubuh bagi Yesus untuk dikorbankan. Amin, saudara. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia membawa dirinya sendiri, tubuhnya yang telah dibangkitkan, yang sudah disalibkan, yang dibangkitkan itu, dia bawa dirinya sendiri ke hadapan Allah sebagai korban penghapus dosa. Dia taruh depan Tuhan, saudara. Dan karena kehendaknya itu, kita itu diampuni sekali untuk selamanya. Kenapa Yesus pulang di surga, saudara? Karena sudah dia adalah korban penghapus dosa kita. Dan kalau dia ada di sana, saudara, berarti korban kita senantiasa ada di hadapan Allah. Halo? Amin, saudara. Karena itu sudah kita gak seperti orang lain yang setiap tahun berpuasa, setiap tahun berbuat yang sama ngulangin untuk menghapus dosa tahunan mereka. Syukur-syukur kalau matinya pas habis puasa, kalau mati tengah-tengah tahunan kan repot, saudara. Betul gak, saudara? Nah, dengan itu justru karena setiap tahun orang terus melakukan sesuatu mengampuni dosa mereka, menunjukkan bahwa dosa mereka belum diampuni kata Alkitab. Kenapa saudara, dosa itu bicara mengenai bukan perbuatan, tetapi siapa saudara. Bicara mengenai identitas saudara. Karena itu saudara, kita yang sudah diampuni sekali untuk selamanya, kita bukan lagi sadar bahwa kita adalah orang berdosa, tapi kita sekarang sadar kita adalah anak Allah. Yes. Kita adalah orang benar. Yes. Jadi kita gak lihat pagi bangun, Tuhan aku lakukan dosa apa, seperti Ayub. Ayub setiap kali mau tidur, dia mesti berdoa dulu, Tuhan aku lakukan dosa apa. Terus dia kasih darah, betul gak saudara? Kenapa saudara? Justru dengan itu menunjukkan bahwa hati yang sadar bahwa dia berdosa. Tapi kita tidak lakukan itu, saudara. Kenapa saudara?
Karena Roh Kudus kan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang benar sekaligus selamanya. Amin. Kalau kita bukan orang benar, saudara, sekaligus selamanya, benar bebek, saudara tidak punya kuasa untuk usia setan. Iya. Saudara tidak punya kuasa untuk doakan orang sakit. Bahkan saudara tidak berhak menginjil, karena saudara dia akan cek saya lagi benar atau salah. Kamu cek dong. Betul nggak? Tapi kenapa saudara lakukan itu, saudara berani bilang sama orang yang sudah menginjil, bilang, kalau kamu terima Yesus, kamu diselamatkan. Kamu pasti diselamatkan. Karena dengan kata lain, saudara percaya bahwa dosa saudara diambil sekali untuk selamat. Ini penting banget, saudara. Ini dasar, fondasi. Sebelum kita masuk ke level berikutnya. Amin, saudara. Yesus datang, saudara, untuk ampuni dosa kita sekali untuk selamanya. Terus ayat selanjutnya, saudara. Ayat ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan jadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin, saudara. Jadi saudara, Yesus datang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara tahu ya, kita ini bukan republik, kita ini kerajaan. Betul nggak, saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Betul? Ya bukanlah datanglah republikmu. Bukan pemilu, saudara. Ngerti, saudara? Karena itu, saudara, kenapa gembala saudara harus diangkat. Bukan dipilih secara suara mayoritas, tapi diangkat berdasarkan urapan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, itu adalah sistem kerajaan, saudara. Diurapi itu ada dalam kerajaan, kalau sudah dia di dalam kerajaan ini sebagai dia anointing as a king. Diurapi sebagai raja, dipanggil saudara. Nah, sudah di dalam sebuah kerajaan, raja itu duduknya tuh paling tinggi, saudara. Ya. Pernah nonton film Silat dan Kerajaan? Siapa yang sering angkat tangan? Wan Sui, ya, kalau sang raja datang, betul? Kalau sudah perhatikan, tempat duduk raja pasti lebih tinggi, lebih bagus, dan posisi itu penting, saudara, kerajaan. Nggak boleh ada yang lebih tinggi dari raja. Karena itu bicara mengenai otoritasnya. Nah, saudara, di dalam kasus ini, saudara, firman itu mengatakan, jadi saudara, Yesus duduk sebelah kanan. Bayangin, saudara, sejajar. Berarti dia punya otoritas. Nah, saudara harus tahu, Yesus anak Allah, betul. Dia punya otoritas sebelumnya. Tapi kenapa dia harus diangkat duduk di sebelah kanan Allah? Karena kali kedua, ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, dia datang sebagai anak manusia. Dia diangkat duduk di situ. Kenapa, saudara? Karena sekarang Yesus punya tubuh. Sebelumnya dia tidak pernah punya tubuh seperti kita. Amin, saudara. Karena itu Yesus selamanya. Dan kalau sudah ketemu Yesus nanti di surga, saudara, tubuhnya tetap punya lubang paku, saudara. Amin, saudara. Which mean artinya dia tetap manusia kayak kita. Amin, saudara. Karena itu, saudara, dia duduk di situ mewakili kita semua. Dia adalah kepala gereja, nih Yesus yang dikatakan. Amin, dia adalah kepala dari gerejanya. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Amin, saudara. Jadi kalau Yesus duduk sebelah kanan Allah, berarti itu sudah dia sejajar otoritasnya, sejajar dengan kuasanya. Maka Yesus bilang segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada-Ku. Semuanya sudah diberikan kepada Dia, tanpa kecuali, saudara. Itu sebabnya kalau sudah baca di kitab Filipi, pada akhirnya Yesus menyerahkan kembali kepada Allah Bapa, karena memang semuanya diberikan tanpa kecuali. Berarti saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita juga menerima seluruh kuasanya. Yeah. Halo. Yes. Sudah, ini penting banget, saudara. Because setiap hari kita butuh kuasa ini. Sudah, setiap hari sudah punya problem, sudah hadapi dengan sakit penyakit, sudah dengan hadapi dengan segala macam masalah keuangan segala macam itu, saudara butuh kuasa itu. Yeah. Kalau Yesus mainnya butuh kuasa, apalagi kita. Amin, saudara. Jadi semua kuasa itu sekarang secara sah
adalah milik Yesus dan dengan kata lain adalah sah milik kita. Itu sebab Yesus bilang, semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada-Ku. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa murid. Amin, saudara. Nah, saudara, kita buka firman Tuhan. Lukas 9 ayat pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, saudara, Yesus kan duduk di surga. Betul? Dan menunggu segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Yesus enggak apa-apain dong. Ngerti enggak, saudara? Dia lagi nunggu, semua diletakkan di bawah kakinya. Siapa kakinya? Kita. Kita adalah tubuhnya. Suatu hari, kalau saya pergi ke luar negeri, saya pergi jauh banget. Kemana yang jauh? New York. Jauh banget ya. Paling jauh lah kalau yang pesawat. Saya punya anak namanya Bayu. Satu ya Bayu. Saya kasih dia uang. Nih, Satria, aku kasih kamu uang 30 juta untuk satu bulan, cukup gak? Cukup gak? Murah. Nah, itu orang udah pinter itu. Bukan murah, ini masih muda ini. Wow, gitu ya. Ini sudah 30 juta, satu hari 1 juta sudah. Di situ kamu punya Gojek, GoFood, apalah pokoknya, ya. Mau makan juga gak cukup, udah kelebihan itu, betul gak? Ya, pasti ada teman-temannya kan, satu gereja diajak makan kan, disuruh. Bisa makan mie Aceh tiap hari. Terus saya pergi, saudara, terus dia telepon saya. Dia telepon saya, "Papa, aku lapar. Gak ada makanan di rumah. Kalau saya bisa balik, saya ketok kepalanya." "Kamu ngapain? Dengan uang saya kasih, kamu gak pakai apa-apa." Ini poinnya di mana gereja miss kebenaran firman Tuhan. Suatu saat, saudara, seorang hamba Tuhan, Kevin Hagen, saudara, dia lagi dapat penglihatan Tuhan Yesus datang. Waktu dia lagi bicara Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajar dia, tiba-tiba muncul iblis, saudara. Nah, kayak anjing gitu, saudara, muncul depan itu. Dan bikin keributan, asap semuanya. Sampai Yesus, yang Yesus ngomong, ini prinsip ini ceritanya bagus banget, saudara. Dan apa yang Yesus ngomong, dia gak kedengeran. Benar-benar Yesus ngomong apa, dia gak kedengeran. Tapi herannya, Yesus kayak tidak tahu. Yesus ngomong aja terus. Itu ribut, wah, ini kayak anjing, yang anjing, kain-kain gitu, saudara. Bikin asap gitu. Akhirnya dia marah, karena kesel, saudara. Dia tungguin Yesus bertindak. Dan Yesus tidak bertindak apapun. Dan akhirnya dia marah, dia bilang, "Dalam nama Yesus." Dan langsung, saudara, ya, itu kayak haji dipukul, curet, jatuh. Dia bingung, saudara. Dia tanya, "Tuhan, kenapa engkau tidak buat apapun?" Tuhan jawab, "Jikalau engkau tidak berbuat apapun, aku tidak sanggup lakukan apapun." Karena otoritasnya di tangan saudara. Amin, saudara. What is purpose? What is power? Ya, jadi sebenarnya, saudara, Lukas 9 ayat pertama itu kata pertamanya ada tenaga, itu adalah power, dynamis. Kata yang sama dipakai kalau Roh Kudus datang, dia akan melihat saudara kuasa di dalam diri saudara. Dari kata dynamis itu muncul kata dinamit dan kata dinamo. Sudah dibilang kuasa, sudah punya ATM bank nggak? Ada isi nggak? Itu pertanyaan itu. Kalau sudah punya ATM, sudah nggak punya isi, saya nggak mau ATM, sudah. Percuma. Isinya itu apa sih? Isinya itu adalah kuasanya. Ngerti nggak, saudara? Isinya adalah kuasanya. Semua anak Tuhan diberikan kuasa. Dan kalau Roh Kudus datang, dia akan berikan saudara kuasa. Dunamis. Itu sebabnya, mengapa lebih baik Yesus pergi? Karena kalau dia tidak pergi, kita selalu tidak punya kuasa. Karena Roh Kudus tidak datang. Amin.
Kalau dia tidak pergi, dia tidak bawa persembahan dosa kita di hadapan Allah Bapa. Dan kalau persembahan dosa kita masih di muka bumi ini, Roh Kudus tidak bisa turun. Karena itu persembahan kita harus dibawa di muka hadapan Allah Bapa supaya dia bisa menghidupkan Roh Kudusnya. Karena setiap orang menerima Roh Kudus, siapa yang berbahasa roh ini? Coba bahasa roh Rabasyakar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 abas
sekaligus selamanya. Karena itu Roh Kudus bisa tinggal dalam diri saudara. Nah, masalahnya sudah, kalau orang ada punya Roh Kudus dan dia bikin dosa, itu karena dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah, saya jamin orang yang berbuat dosa itu gak pernah pakai bahasa roh. Gak pernah, setiap hari dia pakai. Karena bahasa roh itu seperti dinamo, saudara. Gerakan, saudara. Nah, saudara tahu bagaimana supaya ATM saudara penuh? Saudara mau tahu gak? Mau gak tahu ATM saudara penuh? Pakai bahasa roh, saudara. Dan kadang paling sulit, jangan berhenti berdoa. Karena roh itu yang akan membangkitkan saudara. Justru waktu saudara di lembah, di saat paling sulit, di situ ATM saudara bertambah. Kuasa saudara itu grow. Di saat yang paling sulit, saudara jangan berhenti, peluk Allah. Jangan lepasin. Semuanya boleh getar dalam hidup kita. Jangan lepasin Allah. Jangan lepasin satu itu, saudara. Saudara tahu gak orang hebat di Alkitab? Saudara tahu gak Abraham itu bapak iman? Saudara tahu gak Abraham pernah tidak percaya? Ya, Abraham itu tidak percaya. Dan Tuhan Ismail aja anak saya. Betul? Berarti saudara, yang pertama kali Tuhan ngomong sama dia, itu udah stop. Dia berhenti percaya sama Tuhan. Karena yang dia dirinya itu sudah tua, dan istrinya juga sudah mati rahimnya. Dan dia tidak mungkin. Jadi saudara, sebenarnya Abraham waktu percaya yang pertama itu udah berhenti ya. Udah cut dia saudara, udah nyerah. Ya kan? Lalu kalau sudah baca cerita, Tuhan bicara sama dia, Tuhan datang. Dan datanglah firman Tuhan tahun depan pada saat ini istri mengatakan. Kedua kali Allah ketemu dia, Allah berfirman waktu dia jadi percaya. Berarti perlu Allah dua kali berbicara. Tapi apa yang penting yang kita belajar di sini? Abraham tidak pernah kehilangan satu dunia. Makanya Allah tetap bisa bicara sama dia. Sudah kasih dalam Tuhan, saya kasih tahu sudah satu rahasia. Seberapa sulit pun hidupmu, jangan kehilangan satu dunia, saudara. Sudah boleh kecewa, sudah boleh pahit, jangan biarkan. Jangan tutup telinga saudara terhadap firman Tuhan. Karena Tuhan bisa bicara sama. Nah, sekarang Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Amin. Ini ayat luar biasa saudara. Roma 8 ayat ke 9. Tetapi kalau kita hidup dalam daging, baiklah dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Luar biasa loh saudara. Jadi baik-baik ya. Ini kalau kita bahasa Inggrisnya lebih keren lagi saudara. Saya suka kalian berbahasa Inggris. You, however, unlock the presence of the Spirit. Wow. Ini sudah semua sudah ini punya roh kudus. Kalau siapa punya roh kudus ini? Kepada saudara, I'm yang you, however, are not in the flesh. Berarti saudara sebenarnya nggak dalam daging, sudah dalam roh. Tapi what happened dengan kita? Apa terjadi? Kenapa kok kita kayak orang hidup dalam daging? Karena kita nggak gerakan itu, don't move. But actually sebenarnya saudara itu di mata Tuhan, you are in the spirit. Ini powerful banget ayat ini, saudara. Kepada jemaat sini yang praise and worship-nya luar biasa. Sudah harus ngerti ini. You are not in the flesh, but you are in the spirit. Sudah dalam spirit. Yang bingung, gua tidak dalam spirit. You are in the spirit. Kecuali dia bilang, jika orang tidak mikir roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kalian dulu gak bertobat gitu. Kalau sudah dia sudah gak punya yang dalam spirit, mereka sudah gak punya Roh Kudus. Kalau sudah gak punya Roh Kudus, ya sekalian kamu gak punya Tuhan. Gitu kan? Ayatnya kan bunyinya begitu terjemahannya. Ayat ke-10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Tubuh saudara, dan bapak, tubuh kita, ini masih menua. Oke? Okay? Tapi kalau sudah berdoa, berkurang kecepatan. Amin. Direm sedikit. Kalau saudara khawatir mulu, itu nanti cepat gitu. Direm. Tapi tubuh kita ini harus mati. Kenapa saudara? Karena kita harus ganti tubuh.
Nanti di surga tubuhnya nggak kayak ini, saudara. Amin. Di surga sudah nggak perlu diet. Di surga itu saudara nggak perlu takut, saudara ya. Sudah semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng di sana. Ada orang tanya, di surga kita kenal nggak? Ya kenal lah. Kalau ketemu Pak Asep, sudah pasti masih ingat, lu utang saya nggak bayar. Ingat, saudara. Nah, dari mana kita tahu di surga kita kenal? Sudah baca cerita dong di Alkitab. Ada tertulis kan waktu Petrus naik gunung, dia ketemu Musa dan Elia. Dia bilang, itu Musa dan Elia, dari mana dia tahu? Emangnya Google? Dibak Musa, dibak Photoshop itu nggak ada, saudara. Tapi begitu dia lihat, spiritnya tahu itu siapa. Jadi surga sudah langsung tahu, itu si Petrus tuh, itu si ini tuh. Ya kan, itu si Satria tuh, tahu. Itu si Arthur tuh, masih model gini ketawanya. Ya sudah sama, karakter saudara gak berubah, kok gak saudara? Kalau Arthur tuh model kayaknya gitu, di surga begitu. Gak berubah, makanya karakter saudara dibentuk di sini. Bukan di surga. Yeah. Nah, di surga semua udah permanen, nggak berubah, saudara. Kalau sudah nggak bertumbuh di sini, surga stop segitu udah. Nggak akan bertumbuh kita kali. Surga nggak pakai iman. Di surga nggak ada iman, karena sudah ketemu langsung dengan Yesus. Mau bertumbuh di muka bumi ini. Amin, saudara. Yeah. Jadi saudara, kalau Roh Kudus datang, karena itu tubuh kita masih mati, saudara ya. Ayat 11. Dan jika Roh Dia, kita baca bersama 2-3. Kalau rohnya yang bagi Yesus akan orang mati hidup dalam diri kita, walaupun tubuh kita akan mati, ya, dia juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana itu oleh rohnya diam dalam diri kita. Artinya apa, saudara? Dia akan membuat tubuh kita mampu mengalahkan dosa, mampu mengalahkan kelemahan. Amin, saudara. Dan membuat kita tidak perlu sakit untuk ganti tubuh. Benda Tuhan adalah kita mau kita sempurna sehat. Halo, amin. Amin. Karena rohnya tinggal dalam diri kita. Rohnya itu harus diaktifkan. Jadi Roh Kudus datang, Roh Kudus itu harus diaktifkan. Dan kalau dia datang, Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat berikutnya. Dan kalau ia datang, ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kau tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia yang telah dihukum. Tiga hal utama yang Tuhan Roh Kudus kerjakan. Sudah kalau nginjilin orang, kalau nggak ada pemberitaan Roh Kudus, orang itu nggak perlu bertobat. Sudah tahu kenapa sudah nginjilin orang yang nangis? Oh, karena Roh Kudus bekerja. Dosa itu nggak bisa dilihat kalau nggak ada terang Roh Kudus. Ada jemaat kita di Taiwan, saudara. Waktu itu gereja kita itu masih kecil, saudara. Habis cinca, saudara ya, waktu sana Felis ya, pulang ke sana ya, ada Filip di sana, doain satu orang, saudara. Orang ini, saudara, oh susah banget bertobatnya, saudara ya. Itu kalau saya jalan sama saya, itu salah satu orang pertama saya kenal di Pakir Tema. Main game, kalau di dalam kebatian tuh main game. Sebel banget ya, saudara. Dan kalau di sini, telinganya juga tak taruh begitu, saudara. Di situ gitu gayanya. Udah gitu orangnya sedikit lagi kan, kesel banget kan gitu. Mau dimarahin salah, gak dimarahin gimana gitu kan. Tapi datang terus, ikut terus gitu. Nah, pokoknya setelah kita habis cinca, pulang ke sana, saudara, udah pada gak ada, bubar semua, tinggal dia sendiri. Gak tahu pada kemana jemaatnya. Cuma tinggal dia sendiri. Jadi kebaktian cuma 4 orang, di ruang segede gini, saudara. Setengahnya ini gede. Duduk di situ, di meja makan, didoain. Tiba-tiba saudara Officer Kapres doa, tiba-tiba Roh Kudus datang melawan dia. Gak disangka hari itu, karena kan pulang liburan kan, karena gak ada kerjaan, mereka berempat, mereka doa. Waktu dia doa, Roh Kudus tuh jamak dia. Dia kayak terpaku di kursi, gak bisa gerak, saudara. Dan selama kalau masa 1 jam, saudara, semua dosa dia waktu SMA, waktu SMP, Tuhan kasih dia. Dia nangis, saudara, sampai hari ini orang masih butuh.
Karena dia dari non-believer, dia bukan Kristen sama sekali sebenarnya. Saudara, kalau kita menginjil, itu sebenarnya sangat pengaruh bagaimana kita mengenal pemimpinan Roh Kudus. Dan bagaimana saudara setiap hari berjumpa dengan dia, itu akan memberikan saudara punya kuasa. Power. Punya saudara power. Nah yang kedua saudara, kalau dia datang, dia akan menyadari saudara tentang kebenaran karena saudara gak melihat dia lagi. Apa maksudnya Tuhan? Saudara di sini siapa yang pernah lihat Yesus? Kalau ada pernah angkat tangan, gak apa-apa. Dan penglihatan. Satu. Ada lagi? Cuma satu. Yang lainnya gak pernah lihat. Dua. Makasih. Ada lagi? Yang pernah lihat Yesus? Cuma dua. Yang lainnya lihat apa? Lihat gambar kan? Terus kenapa saudara tadi nyanyi kayak orang gila? Kalau orang dunia kan nanya, lu percaya lu ngakuin Yesus kan? Gitu kan? Saya gak bahagia. Tapi waktu Roh Kudus datang, saya di kamar saudara, saya bikin, saya punya tugas saudara. Lagi ngapa-ngapain saya bikin tugas. Tiba-tiba datang kayak dilawat kehadiran. Saya langsung nangis. Hanya begitu real depan saya. Sudah kalian itu sudah tahu bahwa dia tuh ada depan saudara. Roh Kudus membuat saudara menyadari realita dunia yang dimensi itu. Roh Kudus membuat saudara mengalahkan realita ini. Saudara, lapar itu realita. Betul nggak? Yes. Saudara, sedih itu realita. Sudah lihat ini pulpen, ini realita. Tapi realita ini tidak kekal. Because one day, suatu hari dia akan lenyap. Kalau kita bilang bumi dan seluruh isinya akan lenyap, one day, semua ini gedung ini akan lenyap. Tapi ada satu realita yang tidak akan lenyap. Itu realita kerajaan Allah. Yeah. Yes, itu tetap ada. Sudah percaya, tidak percaya, ini setiap. Surga itu realita. Sudah gue tidak percaya, sudah gue ngomong, gue gak percaya surga. Sudah biar gue ngomong, saya gak percaya neraka. Nanti one day you summit itu udah kalah. Itu realita. Nah, ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, membuat kita sadar akan realita dunia roh itu lebih kuat daripada realita ini. Membuat saudara bisa overcome the temptation, percobaan, kenapa saudara? Karena saudara tahu bahwa Allah lebih nyata daripada masalah saudara. Halo, amin saudara. Ketika saudara tahu bahwa Allah lebih nyata dari masalah saudara, saudara akan tenang dan masalah saudara akan selesai. Amin saudara. Yang ketiga, kalau dia datang, dia akan menjadi dunia akan penghakiman karena penguasaan di dunia ini telah dibunuh. Apa yang kita katakan? Ketika Roh Kudus datang dalam hidup saudara, itu membuat saudara tahu bahwa iblis sudah kalah. Halo. Saudara baik sudah bukan iblis akan kalah. Iblis di depan kita sebagai gereja Tuhan sudah kalah. Sudah bukan akan. Di depan kita sebagai tubuh Kristus sebagai gereja Tuhan, dia sudah kalah. Kalau kita membangun hubungan terus, kita bisa bilang kita biarkan Roh Kudus mencengkram, kita biarkan izinkan hati kita, biarkan izinkan bahwa Roh Kudus mencengkram realita, Roh Kudus mencengkram hati kita. Bukan realita emosi kita, perasaan kita. Karena emosi adalah apa yang sudah pikir, sudah rasakan. Apa yang sudah pikir, saudara, itu benar. Saudara, emosi itu gini. Emosi itu, saudara yakin itu benar buat saudara. Tapi dari luar orang melihat betul-betul itu benar. What you think is true. Itu emosi saudara. Tapi kalau saudara izinkan bahwa firman Tuhan lebih mencengkram saudara daripada emosi itu, sudah izinkan di saat saudara penuh dengan rasa gak enak dan sudah terus berdoa dan sudah terus masuk dalam hadirat Tuhan, lama-lama saudara sudah berpindah, sudah realita Tuhan itu lebih nyata dari hidup saudara. Itu adalah waktu di mana saudara punya kuasa dan Tuhan itu bertumbuh, dinamisnya itu bertumbuh. Jadi justru di saat saudara paling sulit, itu adalah saat paling kuat saudara mencengkram Tuhan. Bisa paling sulit waktu sudah mencengkram hadirat Tuhan, sudah memijinkan hadirat Tuhan yang menguasai perasaan emosi saudara, saat itulah sudah menjadi satu dengan dia. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku di dalam engkau. Amin saudara. Jika engkau menyatu dengan firmannya dan firmannya menyatu dengan engkau, kau dan dia adalah satu saudara. Saat itulah kuasa saudara, ATM saudara tadi itu terus bertumbuh. Dan ketika sudah berdoa, itu beda saudara kuasanya. Jadi saudara doanya, saudara doa itu gak ada apa-apa. Musil setan itu sama aja dari dulu sampai sekarang, cuma dalam nama Yesus keluar.
Tapi kenapa satu orang yang dalam nama Yesus keluar cepat, yang satu orang dalam nama Yesus keluar lama banget keluarnya? Itu karena seberapa kuat dia membiarkan diri dicengkeram oleh hadirat Allah setiap hari dalam hidup pribadinya. Rahasia di situ, Alkitab nggak kasih rumus apapun ngusir setan. Dengar baik-baik, halo. Nggak ada bilang tuh dalam nama Yesus ikrek dulu gitu. Wah, nggak ada. Cuma baik-baik nggak ngomong apapun. Cuma Alkitab cuma bilang dalam namaku. Cuma kalau nggak keluar orang jadi tambah-tambahin rumus, mungkin perlu kepalanya dikasih dulu. Siapa pun terus sudah ada ngusir setan, so dipijet-pijet dulu kayak dukun lama-lama sudah ya. Karena apa itu disayang atau bukan itu, saudara? Saking bingungnya, karena keluar-keluar kan, jadi terakhir rumus. Tapi sebenarnya bukan rumusnya, karena terbaik pas saya semua dalam nama Yesus keluar. Tapi kenapa dalam nama Yesus saya tidak keluar-keluar? Karena dalam nama Yesus tapi sudah nggak punya hubungan melekat dengan Tuhan. Yes. Amin, saudara. Jika engkau tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam Tuhan, jika engkau hidup dalam firman, dan firman itu hidup dalam Tuhan, itu proses. Engkau sudah membangun di rohani saudara, then the power will grow. Aku melihat kau kuasa dan otoritas. Nomor satu, sudah punya kuasa. Nomor dua, aku melihat kau otoritas. Sudah tahu otoritas kau? Siapa otoritas di gereja ini? Kasus salim ya. Terus hari ini kasus salim nggak ada, maka otoritasnya saya. Saya berkhotbah jam berapa nih saudara? Bebas. Karena saya punya otoritas. Nah, apa sih artinya otoritas? Saya punya otoritas. Ya. Ini air minum punya saya, oke? Saya mau minum, saya mau kasih ke dia, Saya punya otoritas. So, apa artinya saya punya otoritas? Baik-baik. I decide. Kita praktekin ya. Ini orang sakit. Nah, kita doang ini. Tuhan, apa tendang kau mau dia sembuh? Setengah sembuh? Atau dia mati duluan? Which one is your will? Ini anak ini. Belum nikah. Dan Tuhan setengah sembuh lah. Terus konon gini, sudah bisa berdoa buat dia 30 hari, 60 hari. Dia tidak sembuh. Sudah bilang, udah. Itu udah kendang Tuhan. Gak aku, dia tidak sembuh. Kita, dunia itu bingung, kita sama bingungnya. Loh, kalau begitu kan gak perlu baca Alkitab, kalau dunia juga bisa. Ngapain kamu ke gereja kalau begitu? Kalau mau baca firman, apa sih susah saya doanya? Tunggu diri mau menikah misalnya. Saya doain kalau 3 tahun, kalau tidak nikah, udah kerja Tuhan kalau sekiranya Rasul Paulus. Pasti besok keluar gereja dia. Besok dia keluar, pasti aku gak mau diain apa lagi. Aku lebih baik memilih menikah daripada bergereja. Tapi untuk semua kita lakukan seperti itu. Ada ABC, si A itu kebetulan suwek meninggal. Saudara kendak Tuhan dia meninggal. Itu yang terbaik. Tuhan tahu, Tuhan ambil sakitnya. Sudah lu bikin ngarang-ngarang air dari mana gak tahu. This is what we do. Sekarang Tuhan sudah ambil sakitnya, dia tidak sakit lagi. Tahu dari mana saudara, dia masuk surga aja, gak tahu saudara. You ngarang sendiri gitu. Emang paling susah sih, itu doakan orang kalau belum bertobat, itu saya pusing soalnya di rumah juga. Sudah-sudah jangan kayak dia ya, bertobat langsung surga. Tapi kita tuh banyak extra versus ayat keluar sudah, dan gak tahu dari mana. Kenapa saudara? Kita simpulkan kalau dia gak sembuh, Tuhan gak kendak dia sembuh. Kenapa saudara? Karena kita gak mau disalahkan. Jadi Tuhan yang 2000 tahun lalu mati di kayu salib dan semua datang dia sembuh. Halo? Baca ayatnya. Semua datang pada dia sembuh. Kita rubah sekarang. Tuhan yang semua dulu 2000 tahun yang lalu semua datang pada dia sembuh. Sekarang Tuhannya setelah 2000 tahun lalu Tuhannya berubah. Kadang-kadang sembuhkan, kadang-kadang enggak. Lu rubah ayat dari mana? Padahal kita bilang Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Harusnya kita stick sama Alkitab itu. Kita harus pegang ayat itu. Pokoknya paksa itu terjadi. Halo? Kenapa? Karena kita kehilangan kuasa tadi. Orang Kristen tuh cuma baca dalam nama Yesus dia sembuhkan. Oh iya, kata siapa? Kata Pastor Arthur. Dalam nama Yesus. Gak pernah baca ayat sendiri.
tubuhnya dijaga kesehatannya. Makan nggak boleh kolesterol. Ya kan dijaga semua, bami Aceh kurang itu nggak sehat. Cuma ada kasus hari ini saya kasih tahu. Why kita nggak mikir yang lebih sungguh lagi tentang manusia roh kita. Kita makan apa sih? Manusia roh saudara dapat makanan nggak sih? Ya nggak heran saudara ya, kalau saya punya otot saudara itu saya nggak latih, kalau punya otot saya lebih lemah kan? Betul nggak saudara? Hal yang sama tuh di rohani, sekalipun kau punya kuasa, tapi kalau nggak pernah kasih makan rohani itu menjadi lemah. Setelah menjadi lemah, kita malas baca Alkitab, kita doa dia nggak sembuh, kita bilang Tuhan mau dia mati. Kasihan banget saudara. Ya, orang ini dengar itu rasanya salah siapa? Salah kita beda Tuhan. Apa itu otoritas? Hai bisa. Nih saya otoritas nih. Pastor di sini. Dia jemaat. Dia mau menikah. Mau nikah? Siapa tahu saya salah. Bagaimana juga gitu. Ada yang seperti Rasul Paulus panggilannya ke tangan. Jadi saya memutuskan kapan mau nikahnya. Saya memutuskan saya mau berkati tidak nikahmu. Karena itu adalah otoritas saya. Saya memutuskan dia cuma berkata. Gampang ya? Ngerti kan kalau begitu? Ngerti ya? Nah sekarang dia punya sakit. Sama I decide. Kamu semua kamu. Iya. Mau ya Paul. Yes. Jangan lihat Tuhan lagi. You decide dia sendiri. Untuk sudah tanya Tuhan, Tuhan mau sembuh dia kalau terjelas saya itu oleh dulunya disembuhkan. Kamu yeah. Cuma Yesus loh. Jadi waktu saudara berdua dengan otoritas, I decide this sickness must go. Di dalam nama aku. Karena ini orang, kamu pergi sembuhkan orang sakit Alkitab bilang. Yes. Heal the sick. Nah, kalau saudara sembuhkan dia, kayak dokter, tau gak dokter sembuhin dia? Saudara nyembuhin dia, jangan lihat Tuhan lagi. Sembuhin dia, kalau ada setan, usir keluar setannya. Tapi lama pasti, gak apa-apa, praktek terus. Jangan tulis tanda bak kita. Oh ini setannya susah lah set. Pasir, ini agak susah, soalnya orangnya belum ngakuin papanya, neneknya, nenek moyangnya. Kita nyari banget gitu sudah, padahal waktu Yesus ngusir setan, sudah pernah baca Yesus ngusir setan dari Legion itu? Yes. 1000 loh saudara. Masa cuma nanya, kamu kepahitan sama siapa? Orang lagi gila gitu sudah nanya gak? Enggak saudara, dan Yesus bilang, dan cerita Legion itu bagus banget. Saya gak tahu kenapa Yesus nanya namanya, tapi sekarang saya gak ngerti. Tapi kalau sudah baca ceritanya dengan baik-baik, Yesus bilang, dari jauh Yesus bilang, ayo kamu iblis keluar. Dia gak keluar. Satu kali itu gak keluar. Yesus deketin dia. Datang dia nyumbang. Dia bilang, siapa namanya? Baru keluar. Bismillah Yesus usirnya buat aku. Aku boleh pergi. Dia minta, saya masuk ke bagi-bagi itu. Aku ke bagi-bagi itu. Kita harus banyak belajar tentang orang kita. Amin, saudara. Masih banyak kita gak ngerti. Iya. Yeah. Amin saudara. I decide. Dan kan sudah doain orang sakit, sudah memutusin dia sembuh atau enggak. Halo. Bukan Tuhan saudara. Apa sih atas semua otoritas yang diberikan kepada? That's the choice of God. Itulah perintah Tuhan. You decide. Sudah putus. Besok ketemu setan bilang, aku mesti keluar. Gua memutuskan itu mesti keluar. Karena saudara punya otoritas. Amen. Atas segala setan dan sakit penyakit ya. Bukan atas manusia ya. Lu calon pasang hidup gua. Gak salah pakai lagi saudara. You decide. Itu kan bisa berdua. Yang mau nikah sama saudara di sisi berdua saudara. Dua-dua. Amin. 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 Amin.